strike me thunder. Let me get closer to that. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Frozolikas di GTA 5 Roleplay Indonesia. Kita balik lagi di SWRP. Dan hari ini kalau kalian ada yang tanya atau kalian yang sudah ya lihat GTA Roleplay ku mulai dari awal ya, kalian pasti tahu ini baju ya. Jadi sebenarnya kemarin aku sudah ngerekam video ya. Jadi ada event yaitu kalau kalian mengumpulkan banyak sampah atau botol bekas nih, aku punya 400 nih ya. Jadi waktu eventnya baru dimulai, bahkan sebelum dimulai aku tuh sudah cari sampah duluan, sudah dapat 400 gitu ya. Jadi setelah itu aku baca event-eventnya dan ada yang nggak kebaca. Jadi sebenarnya aku pengen butuh 2000 botol bekas ini untuk beli itu si Ferrari yang Liberty Walk kemarin. Jadi aku pengen beli Ferrari Liberty Walk dengan botol bekas, bro. Masalahnya aku nggak baca kalau pemenangnya terbatas. Jadi setelah aku istirahat gitu, habis itu balik lagi, ternyata sudah diambil dua-duanya sama orang. Jadi batas slotnya 2 dan sudah keambil sama orang semua. Ya sudah, jadi aku batalin ngerekam videonya ya. Dan sekarang sebenarnya kan saatnya kita jalan-jalan ke gunung ya. Dan aku pengen beli mobil juga dan ternyata belum ada yang bisa menerima kupon diskon 50%. Akhirnya kita nggak beli mobil dulu sekarang. Ya sudah, kita pakai aja. Aku sudah spoiler kalian loh, bolak-balik sebenarnya. Kalau kalian lihat di situ ada LW Huracan, yaitu Liberty Walk Huracan, bro. Kalian yang bilang-bilang, "Bang, beli Lamborghini." Ini dia aku punya nih. Tapi kok nggak keluar ya? Halo? Oke, keluar juga akhirnya. Ini dia Lamborghini Huracan. Ntar ya, kita cari light yang agak enakan ya. Ini dia, bro. Lihat tuh, tipis banget dengan tanah, bro. Parah banget ya. Jadi sebenarnya di episode-episode sebelumnya tuh aku sudah ngeliatin kalian daftarnya itu waktu aku ambil-ambil sepeda, ambil-ambil mobil. Ya, untuk kalian yang sadar, selamat ya, mata Anda jeli. Dan di sini juga mobil ini Liberty Walk juga. Jadi aku punya GTR Liberty Walk, punya Huracan Liberty Walk. Sebenarnya bisa lengkap kalau ada Ferrari Liberty Walk. Cuman kalau mobil balap semuanya jadi gimana gitu ya. Jadi aku ambil mobil SUV aja di sini sekalian buat kerja dan lain-lain. Ya sudah, sekarang kita langsung menuju ke lokasi kita hari ini, yaitu adalah ke tempat berburu. Tapi sebelumnya kita harusnya isi bensin dulu ya. Di sini aja deh. Kita isi bensin di situ. Bisa kan ini ya? Jadi sebenarnya juga kita bakal coba modif-modif ini Huracan ya. Kalau kalian pengen sih, nggak tahu lagi. Tapi ini mobil super-super kenceng banget, bro. Tuh. Parah. Kurang dekat ya. Kalau pengen lihat secara interior kayak gini. Ya, ini model model lamanya itu ya. Model lamanya Lambo ya. Tapi, aduh, dulu. Tapi aku suka ya, Lambo-Lambo model lama karena ya simple di mata aja sih, bro. Sama mobilnya kecil. Gallardo sama ini, itu mobilnya kecil kan. Kalau yang baru-baru gede-gede, bro. Nggak tahu lagi tapi ya, soalnya aku nggak begitu expert kalau masalah exotic car atau supercar lah istilahnya. Kita isi dulu dah di sini dah bensin. Oh, untung aja aku ingat. Aku pengen ke toko weapon, bro. Di mana ya? Oh, ada di sini. Ya udah, kita balik lagi ya, ntar ya. Ini dia toko weapon. Aku pengen beli. Lihat-lihat aja dulu. Tapi sekalian beli sih. Sudahkah ini? Oh, tank is full. Nice. Ya udah, kita ke sana dulu ya.
Weh, Nas, aku suka banget startupnya. Nggak ada IMS juga sekarang, jadi hati-hati. Kenapa aku pengen tembak ya, gara-gara gak ada IMS sih sebenarnya. Kita butuh sesuatu untuk membela diri kita. Kalau ada apa-apa ya, karena kita pengen naik gunung, banyak sekali yang namanya macan atau cougar ya. Nabrak apaan tuh aku tadi? Lihat apa aja yang ada di sini dijual. Besi. Ya, jadi lisensinya harganya 500.000. You do not have enough money. My God. Ya udah kita ambil dulu dah di sebelah sini doang kok. 500.000. Kita lihat lagi ya, harganya 500.000. Oke, kita beli. Jadi ada pistol. Oh, wah, ada flashlight akhirnya. Oke, jadi pistol harganya 550.000. Jadi aku sekarang pengen beli flashlight, terus nightstick. Jadi kita beli pistol dulu. Nice. Amonya beli di mana amonya ya? Dingin bro, dingin, 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 dingin. Ayo, ayo kita masuk. Lupa dikunci masih. Woi, 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 woi. Wah, jangan dipecah dong pak kacanya. What the hell, man? Parah ini dipecah pakai kacanya. Ya udah saatnya kita berangkat ya. Itu dia ada di sebelah sini, agak jauh emang. Tapi nyantai aja. Lampu ini cepet banget. Waduh, di hujan hati-hati ya. Kepleset nanti kita. Nikmatin sebenarnya aku bro nyetir-nyetir jauh kayak gini. Oh, ini kita sudah sampai nih. Gila kenceng banget nih. Nah, di sini dia. Kita masukin dulu. Dan kita ambil sepeda, bro. Ini dia. Ini sepeda kita tumbal kalau kita pengen apa-apa terus ditinggal ya, ini tumbalnya ada. Nah, nice. Soalnya udah dekat, makanya ini biasanya aku melakukan seperti ini ya. Sebenarnya aku hunting ini sudah sudah ratusan kali, bro. Ya, hunting ini. Tapi belakangan ini aku berhenti hunting ya, karena sudah ada duit sih. Ya kayak gitu deh pokoknya. Jadi lagi nyantai-nyantai aja di kota kayak gitu. Ntar kalau nggak ada duit ya kerja lagi. Nah kalau untuk sepeda itu nggak aku tinggal di depan sini, nggak aku sembunyiin di belakang bro. Di belakang sini kan ada ini. Nah. Ada peternakan. Ada semak-semak. Oh, jangan-jangan exclusive driver, ntar kalau ada apa-apa nggak bisa dipakai soalnya. Nice. Kita lihat ya di sini ya. Itu dia. Kita start hunting. Nah, sebenarnya kita suka banget dengan ini dan petnya jangan kita keluarin dulu. Petnya ntar aja, ini bensinnya 49 ya. Cukup aja mungkin ya. Ya sudah. Ini aku, ini menurutku jalur yang paling cepat itu bro. Kalau umpama kita nge-hunting itu lewat sini. Nah, terus kita masuk di sini. Sip. Nah, jadi kalau udah ada jalan ini, kita ke atas aja. Jadi bisa langsung aja kita ke atas kayak gini. Nanti habis di depan kita ke kiri, langsung sampai ke mangsa pertama, bro. Nah, di sini kita kan dapat senjata tuh. Dapat machete, dapat apa, pisau. Nah, pisaunya itu dipakai untuk menguliti, machetenya dipakai untuk mengakhiri. Mana ya? Ini dia, ini dia. Biasanya sih orang-orang ditabrak doang, bro. Ya kalau aku sih nyantai aja. Tuh, kita dapat knife, kita dapat machete juga. Tapi kita coba kill pakai flashlight dan kita bakal panggil pet. Bro. Pet ini adalah
namanya Spike, bro. Jadi dari kalian kebanyakan banget yang nggak tahu, mungkin dari Tom and Jerry ya, minta bang namanya Spike itu paling banyak komennya aku liatin ya. Dan sekarang, lah, kok tewas gitu doang? What? Kita kuliti dah sekarang dah. Loh. Oh, udah kekuliti loh. Ini kok nggak nyerang nih? Nggak ada perintah buat nyerang gitu kah? Atau Anda cuma buat jalan-jalan saja, ha? Anda buat jalan-jalan saja ya. Wah. Gimana nih? Kita next ya. Bisa nggak ngikutin itu? Ayo, bro, sini, bro. Lihat sini. Nice. Terus ke bawah sini, bro. Nah, di bawah sini nanti kita ketemu lagi di jalan. Macam-macam sih tempatnya, random memang. Cuman nggak begitu jauh dari posisi awalnya. Ini sampai apal aku di mana spawn-spawnnya. Aduh, parah di daerah sini lagi. Turun banget nih, tuh kan. Itu dia mangsa kita. Kita lihat pakai machete ya. Hup. Nice. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Oh, no 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 no. Oh. My God. Ada EMS gak ya? Doain ada, please. Please ada EMS. Kalau nggak ada, aku rugi 1 juta, bro. Tidak. Belum dipakai pistolnya. Oh my God. Oh, ada ternyata. Ada. Nice. Ada orangnya, ini dia. What? Kok nggak pakai seragam EMS? Apakah baru itu seragam EMS kayak gitu? Oke, okay. Yes, yes, aku gak kehilangan duit. Oh my God. Aduh Pak, terima kasih banyak Pak. Aduh, saya seneng banget Bapak datang ke sini, relain ke atas gunung kayak gini, pelosok pelosok Pak. Biayanya tetap Pak? Tetap 15.000. Oke, sebentar ya, Pak. Untung mobil saya nggak apa-apa, saya pakai mobil gitu. Loh. Pak, bentar, Pak. Saya masih bingung, Pak. Bentar, Pak, ya. Ini cara gift gimana nih? Oh, begini. Jadi di sini kita kasih 20.000 gift. Nah, akhirnya bisa. Makasih, Pak ya. Makasih, Pak. Makasih. Yoi. Hati. Iya. Oke. Waduh. Nice. Wah, gila saking lamanya, bro. Itu bawa apaan tuh mobil ke sini tuh? Gila, bro, bro. Nah, dia nunggu aku kah? Dia nunggu aku kemarin. Itu dia, Bom. Bawa mobil begituan ke sini, bro. Bayangin tuh. YOLO. Hati-hati, bro, di sini, bro. Aku pernah gak sengaja ngerem jatuh ke bawah sana. Aduh. Petku tidak melindungiku, bro. Spike mengkhianatiku. Sedih aku. Aku kira Spike itu dia bisa melindungi kita. Ternyata tidak bisa. Wow. Oke. Kini dia, kita lihat lagi. Adakah si kucing garong ini?
Gak ada ya, aman ya. Spike, ah kamu ini teleport to get in a vehicle. Pet is too far. Oh itu ada tuh si kucing garong tuh. Parah pak, dari tadi kok. Nice headshot. Gak ada crosshairnya ternyata ya. Tidak. Aduh. Anda jangan pergi dari saya. Jangan sampai Anda mengkhianati saya juga. Tidak bisa. Ya, tidak ada crosshair itu tidak akan mempengaruhi aimku, bro. Santai aja. Loh, what? Masih lari? Eh gila nih otot kau tulang besi nih. Hah? Loh. My god, man. Ini aku kenapa lari-lari balik-balik sini? Loh, 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 loh. Dia masih hidup loh. What? How? Bagaimana? Aduh, pakai pistol dari tadi dia kagak tewas-tewas bro, malah saat ada beginian dia kena mobil pinggir jalan. Aduh, nasibnya nasib parah. Ntar nih, oke ada di jalan, jadi nggak perlu susah-susah. Kok nggak itu ya, kok nggak mati-mati ya? Ya elah, idiot amat sih nih. Sip. Itu dia ada di depan. Ayo. Apaan? Anda tidak bisa ya. Tidak bisa seperti itu lagi. Bikin orang deg-degan aja. Kamu juga. Hah? Kamu anaknya Wiro Sableng ya kamu ya? Padahal sudah aku headshot tuh. Sudah? Loh, masih bangun aja. Udah. Oke, udah beneran. My god. Nice. Oh no. Gimana caranya kita buat ke sana? Oops, awas. Kita lihat ya mana. Waduh, lewat mana tuh kita ke bawah sana? Mungkin lewat kanan ya baru bisa ya. Itu bro, dia di pinggiran pantai. Bagaimanakah caranya kita bisa ke sono? Ntar aku cari jalannya. Soalnya nggak pernah aku sampai kayak gitu, bro. Maksudnya sampai jalan ke sana itu nggak pernah dia. Kita liatin aja dah. Waduh, ini turunnya begini. Oh, lewat situ ya. Oke, siap. Ini satu nih bikin susah aja nih di bawah sono. Aduh, tolong, nggak usah pakai tewas lagi ya. Kita ke pantai, nice. Jarang banget aku ke pantai nih. Max speednya cuma 97-96 ya. Emang lebih susah jalan sih kalau di pantai ya, maksudnya pasir pantai juga kok. Menuju matahari. Mana dia, ini dia. Oh my god, man. Ada guguk. Ntar aku panggil biar ada temannya. Spike, sini bro. Nice, itu temanmu nih, temanmu nih. Ayo Spike, bisa diperintah apa aja sih? Give food, tell your pet. Oh, given order.
fetch my ball, go at my feet. Ini dia nih si guguknya. Halo Pak. Wah, ngapain sendirian di sini Pak? Itu. Halo. Kamu ya. Kalau majikan Anda diserang, paling tidak ya bantuin dikit lah. Masa dia mulu sih? Sekarat tuh tadi aku. Yaudah, sekarang saatnya kita akhiri ya perjalanan kita lagi. Meleset semua bro. No way. Nggak, satu lagi ke arah mana dia? Ini dia. Itu dia, dia mau kembali ke inian. Wow, dia lari terus bro. Anda tidak bisa lari dengan saya mempunyai kemampuan GPS yang bisa melacak bahkan di bawah jembatan sekalipun. Tadi sudah keluar dikit bro, aku bro. Bentar nih. Dia lari terus bro. Gila, dia lari terus bro. Kita mulai pengejaran tersangka. Gila, dia lari terus loh bro, nggak berhenti berhenti bro. Terpaksa nih aku harus ngerem ini ya, maksudnya nabrak, kita potong jalan langsung. Bukan yang ini, bukan yang ini, yang depan. Yolo, mana dia? Mana? Ini dia. Tidak bisa. Aduh. Dia berbalik. Tidak bisa. Anda kena ya, lari dari saya. Saya butuh kulit Anda. Ntar. Nah, setelah itu kita habis ini ke itu ya, kita bakal jual kulitnya kalau nggak salah di sebelah sini. Nah, ini dia, jauh banget, bro. Jadi dari sini ke sini, balik lagi ke pucuk ke sini. Parah. Kita balikin sepedanya dulu dah. Oh no. Wow. Apaan tuh, ada bolongan di situ. Isi, Pak. Dan tidak cukup. Aduh, mungkin aku harus lihat kirinya. Ini sih seharusnya cukup ya. My god man, tidak bisa. Dan stuck. Mantap. Sudah aku parkir ya ini ya. Parkir sepeda kok, pas bener. Makasih Pak. Stop hunting. Kalau stop hunting otomatis hilang ya itunya ya. Kita pakai flashlight dulu dah. Aku udah lama gak pakai flashlight bro. Nice. Nice. Mana sepedaku? Sepedaku di daerah sini kalau nggak salah. Nah, nggak kelihatan kan? Oke, sampai kita masukin pakai si hurakan lagi ya. Nah, sip. Wow, lumayan ya udah ya. Aku udah lumayan bisa kontrol itunya. Wow. Wah, Anda jangan main-main. Kaget aku tadi, bro. Bayangin saat pengen nyalip kayak gitu dia malah nge-lag. What the hell, man? Bikin merinding tadi. Parah. Lihat tuh depannya tuh. Sampai begini. Liberty Walk tapi ya, Liberty Walk.
Yap, kita sudah sampai. Ya udah, di sini kalau kalian lihat kita punya 12 leather atau kulit dan 5 meat. Oh, jadi oh, ya ya paham aku. Bisa harusnya dapatnya lebih sih, Bro. Tapi nggak apa-apa. Seharusnya biasanya ada 7 di sini. Jadi per kita kill 1 itu dapatnya 1 meat. Seharusnya 7, tapi nggak tahu mungkin tadi waktu aku sekarat itu udah mati di kill orang mungkin. Ya udah kita sell dulu ya. Sip, yaitu kita dapat duit 36.000 dolar. Mantap. Pak, tolong bukain, Pak. Oke, thank you. Jangan dikunci saya. Nice ya. Jadi kalau kalian yang ya kalau umpama lagi bosen kerja di pabrik-pabrik mulu, ya ini adalah salah satunya cara yang enak buat kerja, Bro. Bentar, gimana ya ini ya? Ya udah, kita balik lagi ke garasi. Oke, nice. Kita pergi malam, pulang malam juga. Mantap. Oke, jadi untuk sekarang ini aja dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan juga kebanyakan kita kerjanya ya kayak gitu-gitu. Hunting lumayan menguntungkan di server ini. Jadi kalau kalian pengen nyoba silakan. Dan bye.